Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku, Dokido. Kali ini kita akan belajar dan mengenal macam-macam bucket ekskavator sesuai fungsinya. Eits, sebelum kenalan, pencet tombol merah dulu ya. Oke, ayo kita kenalan sambil bermain puzzle ekskavator. Ekskavator ini memiliki ujung lengan yang dapat mencengkram seperti tangan. Digunakan untuk mengangkat, memegang, atau mencengkram material-material pembangunan. Seperti namanya, ekskavator ini memiliki ujung lengan yang bulat dan berbahan magnet untuk menarik dan mengangkat material seperti logam dan sejenisnya. Auger ekskavator. Auger ekskavator memiliki ujung lengan yang lurus, panjang, dan berigi yang berfungsi untuk menggali dan melubangi tanah. Clamshell ekskavator. Clamshell ekskavator memiliki ujung lengan atau bucket seperti penjepit yang berguna untuk mengangkat tanah, pasir, dan batu-batuan. Digger ekskavator. Ekskavator inilah yang paling sering kita lihat, memiliki ujung lengan yang seperti keranjang, biasanya digunakan untuk menggali tanah, mengeruk tebing, dan juga memindahkan material ke tempat tertentu atau ke dalam mobil pemuat. Okay.
ekskavator. Ekskavator yang satu ini memiliki ujung lengan besi yang tajam dan bergetar, berguna untuk membelah batu dan permukaan yang keras. Nah, itu tadi macam-macam bucket ekskavator dan fungsinya ya teman-teman. Hayo, masih pada ingat gak nih? Kita ulangi sekali lagi ya. Gravel Excavator. Magnet Excavator. Auger Excavator. Clamshell Excavator. Digger Excavator. Hammer Excavator. Wah, pada pintar-pintar semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah!